السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang al mukarram al Ra'is Islam, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan jajaran Syuriah, hadroh Arsyuriah, Hadratul hadroh Hadratul awan yang al rekan-rekan pengurus harian. Pengurus Badan Otonom dan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan NU, Pengurus Wilayah, Cabang, MWC, dan Ranting NU se-Indonesia dan di seluruh dunia, Khadratil Masyaih, Walasatid, para Kiai, para Ibunyai, para Habaib, para Sepuh, para Rektor Perguruan Tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama, Wabil Khusus, Rektor Universitas Islam Malang, Profesor Dr. Haji Maskuri, Bapak Ibu warga Nadin yang berbahagia, kita tengah memasuki tatanan dunia baru dan menjadi keharusan bagi kita semua untuk sadar sekaligus mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang ada, di antaranya ketergantungan terhadap teknologi. Menjadi realitas sehari-hari yang tidak bisa pungkiri, negara-negara maju dan para aktor global sedang saling bersaing ketat dan memperebutkan pengaruhnya melalui penguasaan internet, telekomunikasi, kecerdasan buatan, media sosial, platform-platform digital, virtual reality, drone, dan eksplorasi ruang angkasa. Hingga saat ini tren yang berkembang masih dominasi kekuatan teknologi tinggi dan sistem kapitalisme yang melahirkan elit tekno oligarki dan masyarakat dan negara-negara berkembang hanya menjadi konsumen yang tidak memiliki kebudayaan. Ancaman bencana ekologis adalah realitas yang harus diwaspadai. Realitas perubahan iklim dengan berbagai konsekuensinya kerusakan lingkungan yang berkepanjangan, over eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi, dan polusi sampah dan plastik adalah fakta yang menuntut kepedulian seluruh warga dunia dan penanganan yang bersifat mendesak di samping ancaman krisis air, pangan, dan energi di masa depan yang perlu segera diantisipasi. Perubahan struktur hubungan antar manusia, budaya, dan tatanan sosial baru yang membutuhkan solusi saat ini, kita tengah berada di dunia yang tanpa batas, dengan derasnya arus informasi yang tidak mudah dibendung, sehingga susah membedakan mana informasi benar dan mana yang salah. Demikian halnya, kita saat ini sedang menghadapi serbuan narasi radikalisme, terorisme, dan liberalisme semakin masif dan intensif, menanamkan pengaruhnya melalui pintu pop culture, kebudayaan pop. Melalui film, musik, animasi, game, dan lain-lain, serta tren pertemanan global, kerjasama lintas batas, dan menjadi komunitas global yang saling pengaruhi tak bisa dipungkiri, maka sangat mendesak bagi kita untuk segera melakukan rekayasa sosial dan kebudayaan dengan strategi yang lebih komprehensif, agar kita mampu menjaga stabilitas sosial, menjaga identitas budaya, dan karakter bangsa agar tidak tereduksi perubahan struktur ekosistem dan stakeholders ekonomi yang lebih agresif. Tren investasi, perdagangan, dan transaksi bisnis to bisnis, government to government, maupun people to people melalui jalur digital semakin masif dan dalam persaingan yang sangat ketat dengan cyber security sebagai tantangan utamanya. Perubahan penggunaan mata uang konvensional ke mata uang digital Keberadaan data sebagai sumber daya masa depan dan minyak jenis baru yang tanpa privasi mulai intensif, ditambang, dan diperebutkan. Demikian halnya industri kesehatan, farmasi, bioteknologi telah menjadi panglima pertumbuhan ekonomi adalah realitas baru yang menjukir balikkan struktur ekosistem dan stakeholders ekonomi lama. Pergeseran konstelasi global sedang terjadi. Perang dagang, perubahan geopolitik dunia, instabilitas kawasan, kejahatan siber, perang proksi, perang asimetris, dan kejahatan terorisme menjadi konflik dan ketegangan-ketegangan jenis baru yang apabila tidak diantisipasi akan membahayakan perdamaian dunia. Wabah COVID-19 telah mengubah dinamika global. Berbagai tekanan mendalam sedang dihadapi oleh individu, organisasi, dunia usaha, negara dan stakeholders bangsa lainnya. Kesimbangan kehidupan tengah terganggu, ketidak teraturan sosial dan ketidakpercayaan publik serta gangguan kesehatan mental menjadi semakin mengemuka beriringan dengan tekanan ekonomi yang semakin menguat. Mendasar pada perkembangan dan realitas di atas dibutuhkan pertama kesiapsiagaan nasional yang didukung kebijakan publik yang lebih yang lebih berorientasi dan mihak pada masyarakat dan pada kedaulatan nasional yang berbasis pada keseimbangan kepentingan people, planet, prosperity Peace and Partnership. Dua, kebersamaan antar pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, korporasi, dan stakeholders bangsa lainnya untuk mengambil langkah antisipatif, melakukan berbagai upaya engineering, dan menjaga stabilitas sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan bangsa, sekaligus mengambil langkah antisipatif agar jangan sampai pandemi mengarah pada krisis serta menyiapkan perlindungan terhadap guncangan global yang mungkin terjadi. Ketiga, bagi warga nahdien dan seluruh jejaring organisasi Nahdlatul Ulama di semua lapisan, mari kita segera berbenah diri. Kita harus menjadi leader dalam transformasi digital. Harus mampu menjadi ekosistem nahdien yang kokoh, mandiri, berdaulat, berdaya saing, dan berdaya tawar tinggi. Segera percepat takwiyatul jam'iyah wal jama'ah dan ukhuwah diniyah islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah Insani yang alaminya segera ambil alih peran-peran strategis dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, politik, iptek dan keamanan, perkokoh kedaulatan syiar agama Islam di Indonesia dengan spirit Islam Nusantara yang ramah, damai dan toleran di kanal online maupun offline. Segera isi semua ruang kosong kehidupan kerakyatan, kebangsaan dan kenegaraan dengan nilai-nilai tradisi, spirit dan khazanah dari ulama, khusus bagi perguruan tinggi. Dan pesan-pesan dari lingkungan NU, mari kita perkuat riset-riset ilmiah sehingga warga nadiyin semakin maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkuat pengabdian kepada masyarakat agar NU selalu hadir, hidup dan senantiasa melayani masyarakat. Serta yang paling penting lagi, kita harus selalu optimis dan pantang menyerah dengan keadaan. Bagi seluruh jejaring organisasi NU, di semua tingkatan dan warga nadiyin dimanapun berada, Mari kita perkuat pengolahan dan pemanfaatan potensi sumber daya hayati yang ada di sekitar kita sebagai sarana kebangkitan ekonomi, kesehatan dan industri kreatif untuk kemajuan kehidupan. Karena sungguh tidak ada yang sia-sia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di sekitar kita, pasti ada manfaatnya dan ada faedahnya. Senantiasa waspada dan tidak perlu ketakutan berlebihan serta panik dalam menghadapi tantangan zaman yang sedang terjadi. Selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Insya Allah kita akan semakin kuat imun kita dan kita hidup dalam keadaan aman. Al-wahmu nisfudda, kepanikan adalah separuh penyakit. Wal-idmi'nan nisfuddawa, ketenangan adalah separuh obat. Was-sabru awal khutwati syifa, kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Melalui momentum bulan Muharram ini, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan amal saleh kita. Mari bersedekah kepada alam dengan lebih peduli terhadap lingkungan. Bersedekah kepada fakir miskin dan yang membutuhkan, khususnya kepada anak yatim. Serta mari kita perkuat zikir, selawat, doa istighotsah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah segera berakhir. Masyarakat bangsa negara kita selamat, sehat dan jauh dari mara bahaya. Mari kita jadikan Muharram sebagai momentum spiritual, momentum kemanusiaan dan momentum berdedikasi sehingga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat, hubungan dengan sesama manusia semakin baik dan dedikasi terhadap kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban semakin nyata. Mari kita lakukan refleksi atas kekurangan kita di tahun lalu dan kita lakukan perbaikan serta penyempurnaan di tahun ini dan mendatang. Karena spirit Muharram mengajarkan kita mengajarkan kepada kita agar selalu optimis dan roja merih rahmatillah akhirnya saya ketua forum pimpinan ulama mengucapkan selamat tahun baru hijriah 1 Muharram 1443 semoga Allah Subhanahu taala senantiasa memberikan rahmat barakah maunah taufik dan hidayah serta ridhonya kepada kita semua sehingga dalam menjalani kehidupan selalu dalam bimbingannya menuju kesuksesan dunia akhirat syukran wa dumtum fil khairu barakati wan najah wallahu fiqlakum at-tariq assalamu warahmatullahi wabarakatuh